kerusakan hati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ala inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ingatlah, di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika dia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah, dia adalah hati seseorang. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak terhadap kebaikan hati. Jadi karena jantung kita, hati kita bisa bergerak, justru karena ada makanan dan minuman, sumbernya ada, maka berarti akan menjadi perbaikan terhadap hati seseorang. Berarti sumber yang haram merusak hati, merusak seluruh anggota tubuh yang lain. Imam Ahmad ditanya, dengan apa hati bisa menjadi lunak? Ia menjawab, dengan makan yang halal. Hati seseorang akan lunak, akan baik. Dan kalau hati seseorang baik, maka akan baik semua perilakunya. Ya, dengan kata sebagian ulama juga, ulama salaf mengatakan, kalau orang hatinya baik, dari sumber yang baik pula, artinya dia perbaikin hati-hatinya, maka hatinya mudah lunak, mudah tersentuh kalau dengan Al-Quran, mudah menjadi baik kalau dinasihatin. Sebaliknya, orang yang punya sumber yang haram, hatinya dikeras, susah dinasihatin. Melihat fenomena alam, banjir, badai, orang meninggal tabrakan depan matanya, tidak bisa tersentuh karena hatinya keras, dan sumbernya adalah makanan dan minuman yang haram.